Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di video kali ini saya mau ngebahas smartphone dari Tecno, yaitu Tecno Camon 19 Pro, smartphone yang jadi produk terakhirnya Tecno yang dirilis di akhir tahun 2022 lalu. Dan berhubung saya udah gunain HP ini kurang lebih sekitar 3 mingguan, jadi di video kali ini saya mau share ya ke kalian soal experience apa aja yang saya alamin selama gunain HP ini. Dan sebelum saya lanjut bahas HP ini lebih jauh, di sini saya mau infoin dulu ke kalian ya, kalau Tecno Camon 19 Pro ini hadir dengan 3 versi paket pembelian. Yang pertama adalah versi paling basicnya atau versi reguler yang dijual dengan harga 3,599 juta dengan varian warna yang bisa dipilih adalah varian warna polar blue dan eco black kayak pada unit yang akan kita bahas kali ini. Yang kedua adalah varian Mondrian Edition yang dijual dengan harga 3,799 juta dengan varian warna uniknya yang bisa berubah-ubah kayak gini. Dan yang terakhir adalah versi Mondrian Special Editionnya yang dijual dengan harga 4,1 juta kurang 1000. Jadi pada paket pembelian yang Special Editionnya, varian warna yang didapat itu tetap warna Mondriannya guys. Hanya aja untuk benefit lainnya yang bisa kalian dapatkan adalah berupa extended warranty atau perpanjangan garansi selama 6 bulan, kemudian perlindungan layar LCD untuk 100 hari pertama, dan juga kalian dapetin 1 buah TWS BD02 di dalam box yang memang didesain khusus untuk versi special editionnya ini. Jadi buat kalian nih yang pengen dapetin experience unboxing HP baru yang beda dari biasanya, bisa cobain aja untuk beli yang versi special editionnya ini guys. Oke, secara desain, memang kalau dibandingkan dengan versi Mondrian ya, Tecno Camon 19 Pro versi basicnya ini tuh terlihat biasa aja guys. Finishing back covernya dibuat matte dengan aksen glitter-glitter kayak gini, yang sayangnya meskipun gak glossy tapi masih cukup bisa meninggalkan bercak sidik jari di sini. Untuk di bagian framenya, desainnya ini dibuat mengotak ya, dan terasa cukup halus di setiap sisi-sisinya, yang bikin feel genggam HP ini jadi kerasa nyaman. Bahkan buat saya sebagai orang yang kurang suka desain frame flat kayak gini, dibuat cukup betah berlama-lama genggam HP ini dengan satu tangan tanpa ngerasain gak nyaman sedikit pun. Oh ya, material body dari Tecno Camon 19 Pro ini masih full berbahan plastik ya guys. Tapi kalau soal build quality, ini tuh udah bagus banget. Kerasa solid, dan yang terpenting sama sekali nggak ngasih kesan murahan gitu. Kemudian untuk kelengkapan portnya sendiri, ini tuh terbilang lengkap ya guys. Di bagian sisi atas framenya terdapat 1 buah lubang mikrofon. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Lalu di sisi bawahnya terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan 1 buah grill speaker yang sayangnya ini masih mono speaker aja. Lanjut yang terakhir, di bagian sisi kirinya ini hanya ada 1 buah slot SIM tray yang jenisnya triple slot dengan model sandwich kayak gini. Oke, lanjut untuk urusan layar, Tecno Camon 19 Pro ini sudah dibekali 1 buah layar berpanel IPS dengan luas 6,8 inci yang beresolusi Full HD+, serta support refresh rate layar tinggi hingga 120 Hz. Yang mana menurut saya dengan harga segini, untuk kualitas layar yang ditampilkan udah terlihat oke ya. Saturasi warnanya bagus, detail gambar yang ditampilkan juga terlihat jelas, dan yang paling menarik adalah soal desain bezelsnya ini ya guys, yang bikin penampakan layar HP ini tuh jadi jauh lebih luas. Ya meskipun untuk bezel bagian bawahnya ini masih terlihat lebih tebal dibandingkan sisi yang lainnya, tapi buat saya ini tuh udah oke banget lah. Jadi kalau kalian butuh smartphone yang punya kualitas layar yang oke dan bezel-less, Tecno Camon 19 Pro ini udah jelas pilihan yang tepat untuk kalian beli. Nah sekarang kita lanjut ya buat ngebahas bagian performanya. Dibekali chipset dari Mediatek yaitu Helio G96, Tecno Camon 19 Pro ini masih mampu untuk menjalankan beberapa aktivitas ringan dengan lancar seperti buka tutup aplikasi, main sosmed, atau switch multi-window antar aplikasi gitu. Bahkan mau kalian pakai untuk penggunaan berat misal kayak main game gitu, dari pengalaman saya Tecno Camon 19 Pro ini tuh masih bisa kasih feel bermain yang sangat baik. Contohnya, waktu saya pakai untuk main game Mobile Legend, settingan grafis yang bisa kita dapetin ini adalah mentok rata kanan, yang mana untuk feel bermainnya sendiri ini tuh udah lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Mungkin sedikit catatannya adalah meskipun settingan grafis dan frame rate-nya ini udah bisa dipakai di ultra, tapi untuk FPS yang dapat maksimalnya ini hanya sebatas di 90 FPS aja. Lanjut kalau untuk dipakai mainin game PUBG Mobile, meskipun settingan grafisnya mentok di Smooth Ultra dan HD High aja, tapi selama saya pakai main di settingan Smooth Ultranya ini udah lancar banget guys. Ditambah soal giroskopnya yang udah hardware, jadi untuk kalian yang suka gunain fitur gironya di game ini tuh udah pasti aman tanpa ada delaynya gitu. Nah, yang terakhir nih, waktu saya coba untuk mainin game berat kayak Genshin Impact, meskipun untuk settingan grafis defaultnya hanya sebatas lowest 30 fps saja, tapi waktu saya coba naikin fps-nya ke 60 fps, ini feel-nya itu masih cukup playable dengan rata-rata fps yang bisa saya dapat itu berkisar antara 37 sampai 45 fps. Ya, meskipun masih ditemukan beberapa kali frame drop waktu lagi battle dengan banyak animasi skillnya gitu, tapi buat saya ini tuh udah cukup enak kok buat dipakai mainin game berat yang satu ini. Intinya, meskipun chipset yang dipakai HP ini tuh bukanlah yang terbaru dari Mediatek untuk seri Helio-nya, buat saya soal performa udah nggak perlu kalian raguin lagi. Oke, next kita bahas bagian yang bisa dibilang sebagai key selling point utamanya Tecno Camon 19 Pro ini guys, yaitu soal kameranya. Dibekali 3 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama beresolusi 64 MP, kamera telefoto 50 MP, kamera depth sensor 2 MP, serta 1 buah lensa kamera selfie yang beresolusi 32 MP. Yang mana kalau bicara soal kualitas, buat saya hasil jepretan foto dari Tecno Camon 19 Pro ini adalah yang terbaik dari seri smartphone Tecno lainnya yang pernah saya cobain. Dynamic range-nya terlihat luas, detail objek yang ditangkap juga terlihat tajam, dan yang paling saya suka adalah soal processing warna yang dihasilkan ini terlihat cukup natural. Ya, meskipun hasil perekaman videonya menurut saya nggak sebaik hasil jepretan fotonya, tapi masih cukup bisa kita nikmatin atau kita pamerin di akun sosmed kita berkat teknologi lensa kamera utama 64 MP RGBW Ultra Night kameranya ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya guys, yang saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Sayang banget ya 60 fps nya nggak ada, tapi tanpa fitur stabilisasi EIS nya saya aktifkan. Nah, ini kualitas kalau misalkan kalian tanpa menggunakan EIS nya guys, jadi benar-benar menggunakan OIS nya aja. Yang kalau saya lihat di viewfinder atau preview layarnya sini sih masih agak sedikit kelihatan guncangannya ya guys ya. Nah, coba saya bakalan aktifin untuk fitur EIS nya kayak gimana untuk kualitas gambarnya. Nah, sekarang udah saya rubah ya, atau saya aktifkan untuk fitur stabilisasi EIS-nya. Ini udah ditambah berarti ya, untuk OIS plus EIS-nya, dan ternyata kualitas perekaman gambarnya atau kestabilan gambarnya ini jauh lebih baik ketimbang yang tadi guys. Jadi kalau misalkan kalian beli HP ini dan dipakai buat ngevlog atau buat rekam-rekam video gitu, saya rasa ini recommended banget kalau misalkan kalian aktifin aja untuk fitur stabilisasi EIS-nya tadi. Tapi secara kualitas warna ya menurut saya udah cukup aja lah ya untuk smartphone di kelas mid-range. Ini gambarnya cukup tajam dan juga saturasi warnanya juga udah pas banget lah ya kalau misalkan kalian suka warna-warna yang agak sedikit pop up gitu. Nah, kalian bisa lihat juga ya untuk langitnya sendiri, tekstur awannya juga ketangkap cukup baik, berarti dynamic range-nya juga kerasa udah luas banget lah. Nah, setelah ini bakal saya kasih contoh sampel untuk lensa perekaman lensa dari kamera depannya guys. Nah, kalau ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya guys, yang saya rekam di resolusi 1080p atau Full HD 30 fps juga, karena memang sayangnya untuk 60 fps nya nggak tersedia. Jadi ini mentoknya bisa kalian pakai ya resolusinya di 2K aja, dan itu 30 fps juga guys. Dan ini untuk fitur stabilisasi HiOS-nya saya aktifkan jadi kelihatan lebih stabil. Cuman kalau misalkan kalian aktifkan untuk fitur stabilisasi HiOS-nya, ini gambarnya bakalan kelihatan sedikit lebih close up ya, ketimbang kalian nggak aktifin fitur HiOS-nya tadi. Tapi buat kualitas warnanya ya menurut saya ini udah lumayan aja lah ya kalau di smartphone kelas mid-range kayak gini. Cuman kalau diperhatikan baik-baik ini kayak efek beautification-nya ya lumayan berasa banget ya. Ya khas banget lah untuk smartphone-smartphone dari Tecno kayak gini. Tapi ya udah lumayan lah kalau misalkan kalian mau pakai buat daily vlogging gitu. Oke, lanjut untuk membahas soal daya tahan baterainya. Dibekali kapasitas baterai 5000 mAh dengan support pengisian daya cepat sebesar 33 watt, jujur aja saya nggak ada komplain ya guys kalau soal hal ini. Sepengalaman saya kemarin waktu liburan bareng keluarga dan jadiin HP ini sebagai penunjuk arah Google Maps, foto-foto, dan juga rekam-rekam video, HP ini tuh masih sanggup bertahan satu harian penuh. Dan kalau baterai ini habis, untuk mengisi daya baterai HP ini dari 7% sampai penuh hanya memakan waktu sekitar 1 jam 25 menit aja. Jadi sangat cocok lah ya buat kamu yang butuh smartphone awet baterai dan nggak pakai lama buat isi daya baterainya lagi sampai penuh. Nah, jadi untuk kesimpulannya, meskipun buat sebagian orang harga yang ditawarkan ini masih terbilang tinggi untuk sebuah smartphone dari brand Tecno, tapi mengingat dari kualitas kamera, desain smartphone-nya, serta build quality yang dikasih, menurut saya ini tuh akan sangat wajar, apalagi varian RAM dan storage 8/128GB yang dikasih ini tuh udah tergolong akan sangat nyaman buat kalian pakai sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan. Belum lagi soal fitur NFC yang udah tersedia di HP ini yang bikin Tecno Camon 19 Pro ini jadi makin worth it lagi untuk kalian beli. Ya, walaupun masih ada satu hal yang sedikit mengganjal dari HP ini, yaitu soal UI-nya yang entah kenapa masih menggunakan HiOS versi lawas, yaitu 8.6. Tapi secara penggunaan, jujur aja saya nggak nemuin kendala apapun ya guys, seperti bug atau iklan yang muncul di Tecno Camon 19 Pro ini. Dan meskipun secara experience HiOS versi lawas ini nggak bikin kita keganggu saat digunakan, tapi harapan saya Tecno bisa segera memberikan update untuk OS yang ada di Tecno Camon 19 Pro-nya ini. Selain akan menambah value secara experience, juga bisa menambah keyakinan calon customer-nya yang memang sangat peduli soal software di sebuah smartphone yang akan mereka beli nantinya. Jadi kalau gitu, sebelum saya tutup videonya, seperti biasa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian ya guys kalau ngerasa video kita kali ini juga bermanfaat. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.